para pecinta Casio di seluruh Indonesia, kali ini saya akan mencoba cara setting jam tangan Casio DW291A. Di sini ada 4 tombol, ada tombol adjust, ada tombol mode, ada tombol like, ada tombol search. Buat jam dunia. Bagaimana cara settingnya? Kita tekan tombol adjust sampai berbunyi pip dan berkedip. Setelah kita tekan tombol mode. Kalau jam Indonesia mengikuti Bangkok. Kita lupa, kita cari Bangkok. Oke, BKK, setelah itu kita tekan tombol mode lagi. Sekarang jam 3 sore, lebih 10 menit. Oke, tombol kanan atas untuk mengurangi, tombol kanan bawah untuk menambahkan. Kita tekan tombol mode lagi, lebih 10 menit. Oke, setelah itu kita tekan tombol mode lagi, kita set model 24. Tekan mode lagi, sekarang mengatur kalendernya, sekarang tahun 2020 bulan 3 tanggal 17. Jika sudah selesai, kita tekan tombol adjust lagi. Itu cara setting jam tangan Casio DW291H. Cukup mudah. Bagi kalian yang ingin mendapatkan jam tangan keren ini, bisa aja langsung datang di store kami yang ada di Surabaya, di Tunjungan Plaza, Royal Plaza, dan Pakuan Trade Center. Untuk yang area Jakarta, langsung aja datang di Pasar Baru, Mall Ambassador, dan Plaza Atrium. Atau bisa pesan online di marketplace official kami yang ada di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan Shopee. Atau di website kami yang ada di www.grosirjamtangan.com. Sekian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih.